ambulanmu pindah ke ini lewat sungai ini. Lewat mana nih? Sampai jalan nih. Sholat hari raya di tempat yang sejuk ini. Sibahul muslim usukun wakitan kufur. Mencaci maki seorang muslim ada suatu kefasikan. Kemudian setelah kita koordinasi, kita cari keluarga korban dan sudah bertemu, kemudian kita koordinasi lagi dengan teman-teman yang bersama jamaah tersebut. Kita mendapat info bahwa jamaah tersebut sudah sadarkan diri dan sudah dari dokter sudah memperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kita merusak kehidupan berjamaah atau berbangsa dan bisa merusak agama seseorang. Kemudian dari kami diantar ke rumahnya, yakni di Kerampal Sragen, beserta keluarga tersebut. Untuk sistem pergantian atau pola yang kita ambil di sini, setiap seru kita ambil pergantian, kita shift. Jadi ketika sholat berlangsung kita bagi dua. Pertama itu bisa menjaga di ambulan atau stay di ambulan. Kemudian sebagian lagi mengikuti sholat berjamaah, sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, setelah sholat Idul Fitri berjamaah selesai, baru digantikan teman-teman yang belum sholat tadi bergantian untuk sholat di kloter kedua bersama Satgas dan elemen lainnya di kloter kedua. Insyaallah nanti kedepannya kita juga akan membackup secara emergensi untuk kegiatan-kegiatan di sholat id ataupun sholat Idul Adha.